Viral tukang parkir di Bandung digampar pria bercelana loreng. Kapolsek Sukasari, Kompol Darmawan membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 18 Agustus 2023, di Geger Kalong Hilir, Kota Bandung. Darmawan tidak menjelaskan secara rinci, apakah pelaku merupakan anggota TNI atau bukan. Namun, dia menyebut bahwa pihak TNI ikut melakukan penyelidikan dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa itu terjadi saat juru parkir tengah memandu sebuah mobil ke tempat parkir. Juru parkir tersebut tidak menyadari jika dirinya menyenggol kaki pemotor yang diduga sebagai anggota TNI tersebut. Darmawan menyebut, keduanya sempat terlibat cekcok hingga si juru parkir melontarkan kata kasar. Hal itulah yang diduga menyulut emosi dari pelaku hingga terjadi pemukulan, sehingga, pelaku refleks turun dari motor kemudian menggampar si tukang parkir di Bandung itu. Sebelumnya, rekaman video diduga anggota TNI melakukan pemukulan terhadap tukang parkir viral di media sosial. Video tersebut diunggah anggota DPR RI Ahmad Sahroni melalui media sosial, medsos, Instagram pribadinya dengan akun Ahmad Sahroni 88. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berbadan tegap menggunakan jaket hitam dan celana loreng menampar seorang juru parkir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!